Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Ringgit akan terjejas jika 600 juta dolar keluar dari akaun Najib. Seorang jurubank memberi keterangan bahwa pasaran keuangan akan berubah dan nilai ringgit akan terjejas jika 600 juta dolar telah dipindahkan daripada akaun Perdana Menteri Najib Razak. Ketua Pasaran Modal Perbankan Persendirian Ambeng, Yap Wei Kiat berkata demikian ketika memberi keterangan lisan dalam perbicaraan rasuah 1MDB berhubung penyelewengan RM 2.28 bilion membabitkan Najib petang tadi. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Wan Azizuddin Wan Muhammad, saksi pendakwaan ke-38 itu menjelaskan atas sebab itu akaun tertuduh yang berakhir dengan 6944 dengan bank komersial itu mewujudkan kod nama Mr. Banking and Private dan bukan namanya. Peguam itu mahu tahu mengapa walaupun nama kod diberikan tetapi Yap masih boleh memberikan keterangan bahwa akaun bank itu adalah milik Najib. Wan Azizuddin secara khusus menyoal tentang aliran masuk kira-kira 20 juta dolar Amerika ke dalam akaun Najib daripada Putra Faisal Turki Bandar Al Saudi antara 24 Februari dan 14 Jun 2011 dalam dua urus niaga berjumlah kira-kira 10 juta dolar setiap satu. Yap menjelaskan bahwa pengurus perhubungan Ambeng ketika itu, Juana Yu, telah memberitahunya bahwa dia mewujudkan nama itu kerana tertuduh ketika itu adalah individu yang terdedah secara politik. Saksi itu berkata Yu memberitahunya demikian semasa mengatur penukaran mata wang asing berjuta-juta dolar kepada ringgit ke dalam akaun Najib. Ia berkata bahwa nama itu akan menghalang orang luar seperti peserta pasaran pertukaran asing untuk mengetahui tentang sebarang transaksi besar yang mengalir masuk atau keluar dari akaun.